aku lagi di salah satu SMA di daerah Depok, pengen sosialisasi gitu sih, kayak ngasih workshop kepada dede-dede gemes, gimana peran pentingnya terhadap kita nih yang apa ya, yang main di digital itu, dan kita juga menanggapinya sebagai followers itu harus kayak gimana sih. Tapi setelah dari sini aku pengen ke lokasi syutingnya abang, ternyata dia itu sekarang main sinetron. Pengen tahu sih proses syutingnya, mungkin kalian juga kepo kan gimana sih proses syutingnya, ya kan, dari mulai wardrobe, make up, ataupun nanti pas malam actingnya. Jadi sekarang abang udah beralih ke TV, ya semoga aja gak ngelupain kita-kita semua nih, ya kan, yang di behind the scene-nya abang. Kumit, dada dulu dong, say hi dulu, kenalan dulu. Halo. Nama siapa? Namanya? Apa sih lo? Kalau ini udah pasti udah pada kenal lah ya. Gumilang Yosh. Gumilang Yosh. Setiap kata-kata dibilangnya Yosh. Sip-sip. Kok lu kan sih gak boleh anjir nih. Ada tim baru kita juga, namanya Bian. Say hi dong, Bian. Dan di sini cuman gue doang yang heboh. Ya udah lah ya, maklumin. Bingung mau ngapain? Ini lagi ngapalin materi sebenarnya. Bukan ngapalin sih, lebih kayak pengen memahami aja sih. Semoga aku bisa ngomong dan apa yang aku omongkan terhadap dede-dede gemes di SMA Cakra Buana ini bisa bermanfaat. Ikutin terus ya vlog aku untuk hari ini. Baru kelar dari workshop bersama anak-anak SMA Cakra Buana, seru-seru walaupun masih pada malu-malu. Ternyata baru pertama kali jadi speakers kayak gini, melelahkan juga ya, tapi fun sih karena anak-anaknya juga seru, apalagi yang cowok-cowoknya gitu kan pada interaktif juga, yang ceweknya masih pada malu-malu, tapi it's okay. Udah capek, pengen minum sekarang, pengen kemana Git? Oh ya, mau ambil monitor dulu ya ke Mangga 2. Ini Gita kenapa sih malu-malu deh, anjay. Pokoknya yang tadi udah ikutan interaktif di SMA Cakra Buana, thank you banget. Kalian hebat, luar biasa. Kita mau ke Mangga 2, terus habis itu ke lokasi syuting. Ngerecokin abang ya. Yo. Yo. Bambang. Syah. Bambang, tapi dia lagi tag, jadi kita harus nunggu. Kalau kalian mau lihat situasi syutingnya kayak gini ya, datangnya udah kemalaman sih, harusnya dari siang ataupun sore, tapi karena nggak bisa, so jadi baru bisa sekarang. Kita ngeliput-liput. Nah ini dia nih Bambang nih, tuh lihat ya, ini Bambang. Itulah ya, tadi lagi masih pada tag, sekarang mendingan kita jalan-jalan dulu, kali aja ada pemain yang bisa kita ngobrol-ngobrol. Ya, udah ada yang pulang, udah banyak yang pulang, jadi gak bisa ngobrol-ngobrol deh. Ternyata bener udah pulang, tadinya mau ngobrol sama Sakurta, salah satu pemain dari sinetronnya abang. Dia udah pulang, ya udah deh, nggak jadi untuk ngobrol-ngobrolnya. Tapi nggak apa-apa deh, kita nungguin abang aja. Kembali lagi ke lokasi setnya. Kan sekarang gue nggak tahu nih, temen-temen gue pada astagfirullahaladzim, kenapa nggak bilang sih? Sebel banget, dari tadi tuh gue nyariin udah kesana, malah gak ada orang juga. Bocah-bocah pada kemana ini? Tuh ya, malah pada nongkrong di sini, gue mah nyariin.
Anjay. Oh ini yang kemarin ini ya, salaman dulu dong. Yang kemarin ini castingin saya sama Bambang. Akhirnya cowoknya yang masuk. Iya ya. Gue pilih sih ceweknya, malah laki. Nah, itu peres kayaknya. Oh iya, masa? Oke, okay. Gak apa-apa, berarti bukan rezekinya. Berarti rezeki cowok lu buat tanggal 2 lang. Siap. Oke lah, nungguin aja. Udah tahu belum cowok? Udah tahu. Cuman belum ketemu. Ya, mau ketemu. Hah? Santai-santai lagi, tag nanti aja. Enggak, di situ mau ngintor. Anjay, ntar aja dulu, baru juga nyampe. Gak apa-apa, juga ngintor, orang baru. Lalu Tuh bang, sini dong. Gimana? Hah? Enggak, Jo. Ini jatuh Jo. Eh, sini dulu. Sini. Hah? Oh iya, kamera. Ini dia, ini abangnya lagi mau ganti baju. Bambang ganti kostum dulu. Wawancara dulu Bambang. Bambang udah jadi artis loh sekarang. Bambang udah jadi artis. Bambang wawancara dulu gimana? Kesannya syuting pertama. Capek. Tapi senang. Senang ya. Dari hati. Apapun yang dari hati itu akan terasa senang. Capek. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa Lebam? Siapa yang mukul kamu? Kan Lebam itu, oh, ceritanya emang kepukul gitu. Iya Lebam, nih kamu lihat deh. Kentok gitu. Eh berarti itu emang ini, abis jatuh. Adegan tawuran. Oh. Ada adegan tawuran. Jadi saya dikepukin. Jadi continuity ya. Kenapa di apa namanya tawuran kayak gitu? Nonton aja, suruh nonton. Nonton aja lah, pokoknya seru ceritanya tentang motivasi hidup berjuang di kota. Mantap lah, cos. Kamu bakal lupa nggak sama aku? Enggak lah, ini tantangan banget ya dari harus berperan Jawa. Padahal saya bukan Jawa, tapi bagaimanapun supaya bisa kelihatan Jawa itu yang susah, tapi alhamdulillah bahasa. Apa? Sepromo banget. Jadi kalau di lokasi itu gitu, yang dikiranya kita yang nonton enak, tapi ternyata sebenarnya ribet. Apalagi kalau udah scene-nya banyak, suruh gonta-ganti kostum tuh harus cepat. Hai, Rifat. Hai, Tete. Vlog. Iya. Salah satu pemainnya yang jadi Alan, karakternya kayaknya Batak. Kalau Abang Jawa, Medok. Mau tag lagi nih? Gila ya, sibuk banget ya. Sibuk. Ya ampun. Di, aku kan mau pulang lagi, abis aku dicuekin. Eh, simpen yang benar. Ya. Ya dadah dulu. Iya, sengaja. Dadah. Namanya syutingan, kalau lagi banyak scene dikejar-kejar mulu sama director, jadi harus gercep. Jadi kita nggak bisa banyak ngobrol sama Abang, tapi bakalan next vlognya kita mau bahas ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Abang karena dia lagi mau last scene. Jadi mungkin segini aja vlog dari gue untuk kalian semua. Semoga kalian yang nonton juga bisa tahu gimana proses syuting, nggak segampang itu. Dan di next vlognya bakalan kupas tuntas tentang cerita Abang dan gimana rasanya syutingan sama orang, terus gimana susahnya nyari duit. Yaudah, sampai ketemu lagi nanti di next vlog berikutnya. Dadah, bye.